Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat slide-nya, tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Untuk materi saya tentang mobile robot, jadi dari intro, kemudian konsep locomotion, robot berkaki, kemudian harusnya robot beroda, kinematika, tapi sudah disampaikan lebih dahulu oleh Bu Karlisa, karena Bu Karlisa ada keperluan, jadi materinya agak loncat. Jadi kita kembali lagi ke intro mobile robot. Oke, slide-nya ada di LMS. Ini. Kemudian ini slide-nya saya ambil dari sini, dari link yang di sini. Nah, di sini kalau mau materinya lengkap ada di link yang di bawah sini. Ya, ini. Oke, saya yang membawakan yang nomor 1 dan nomor 2. Nanti ke bawah ada lokalisasi, kemudian persepsi. Kemudian, nah ini persepsi ini kebanyakan image processing, seperti face recognition, line fitting. Mungkin nggak akan sampai situ sih. Jadi kita intro saja. Oke. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan ke-8, intro mobile robot. Nah, untuk mobile robot ini ada tiga masalah utama. Jadi robot tersebut harus tahu sekarang ada di mana. Kemudian yang kedua adalah mau kemana. Yang ketiga adalah caranya bagaimana. Nah, ini karena mobile robot. Beda beda dengan sistem tertanam, ya udah dia nggak akan bergerak. Tapi untuk yang mobile robot, robot yang bergerak, yang pertama dia harus tahu posisi sekarang ada di mana, kemudian tujuannya dia mau kemana, kemudian yang terakhir adalah caranya. Nah, nanti caranya ada bermacam-macam. Yang paling gampang pakai roda, robot beroda. Kemudian yang berikutnya ada robot berkaki untuk lingkungan yang terjal, yang nggak bisa pakai roda. Kemudian selain itu ada juga robot di air, robot di udara, dan ya itu aja, di darat, air, dan udara. Oke, untuk menjawab masalah di atas, jadi robot harus punya model lingkungan. Jadi untuk tahu sekarang ada di mana, itu harus punya model lingkungan sekitar. Bisa diberikan, misalnya ada kompetisi robot, kemudian maze-nya sudah ditentukan, apanya ya, labirinnya, layout dari kotaknya itu, kotak untuk arena robot. Nah, itu bisa kita masukkan ke robotnya sebagai program. Itu yang given. Jadi, lingkungannya sudah ditentukan di awal. Atau lingkungannya belum tahu, jadi robotnya fleksibel, dia bisa ditaruh di mana saja. Berarti harus tiap saat dia harus scanning lingkungan sekitar untuk mendapatkan model lingkungannya. Misalnya seperti mobil otomatis, nah dia punya semacam radar di atasnya untuk scanning. Terus-menerus, scanning 360 derajat. Itu untuk lingkungan yang fleksibel, jadi belum diberikan di awal. Oke, kemudian robot harus bisa perceive. Perceive ini untuk nge-sense, melihat, dan menganalisa lingkungan. Jadi menggunakan sensor, nanti sensornya macam-macam. Kemudian menemukan posisinya atau situasi di dalam lingkungan tersebut. Untuk menemukan posisinya bisa pakai misalnya sensor jarak, atau kalau di luar ruangan bisa pakai GPS. Yang paling mudah pakai GPS, langsung dapat lokasi. Tapi untuk GPS akurasinya paling akurat itu 5 sampai 3 meter. Jadi masih ada miss. Jadi kalau robotnya kecil nggak mungkin pakai GPS karena posisinya kurang akurat.
Kecuali kalau robotnya besar gitu pakai GPS masih mungkin. Oke, kemudian harus bisa untuk planning dan eksekusi movement. Jadi untuk tujuan itu misalnya robot beroda, kita harus menggerakkan rodanya berapa detik. Seperti itu. Untuk planning. Ini nanti di kinematika. Oke, untuk perceive, analyze, ini kebanyakan nanti apa ya, pengenalan citra, pemrosesan citra. Kemudian untuk plan execute, itu di kinematika. Oke, jadi looping di robot seperti ini. Jadi C dulu, sensing. Sensing dari mana? Dari data sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar, real world, itu di sense. Kemudian dapat data mentah. Misalnya kita mau sensing pakai sensor ultrasonik, paling yang dapat data mentahnya kan jarak. Nah, jarak. Gimana supaya bisa nge-sense sekitarnya, berarti sensornya kita puter. Misalnya pakai motor, stepper, atau pakai servo. Jadi ini ada sensor kan, kita puter-puterin untuk mendapatkan layout lingkungan sekitar. Dapat data mentah. Data mentah kalau sensor jarak berupa titik-titik. Titik-titik jarak. Nah, dari titik-titik jarak itu, nanti tiap sudutnya kan ada titiknya, jaraknya berapa, diekstrak informasinya menjadi nanti misalnya garis. Dari titik-titik kita sambungkan menjadi garis. Ini masuk ke ekstraksi informasi. Contohnya, jadi robotnya punya gambaran ruangannya itu bentuknya gimana, layoutnya bagaimana. Apakah kotak atau ada persegi atau L atau yang lain. Oke, kemudian dari perception itu dapat ininya, lokalisasi untuk mendapatkan posisi robot di lingkungan. Ini dapat posisinya di global map. Kemudian setelah itu dia ingin kemana. Jadi di sini nih, diberikan perintah, dia harus bergerak kemana. Jadi perlu path planning. Ini yang thing-nya. Thing itu cognition di sini nih. Dia udah tahu dia di mana posisinya, kemudian diperintahkan menuju ke suatu tempat. Nah, dia akan merencanakan path-nya. Udah didapatkan path-nya, lalu dieksekusi. Nah, eksekusi ini di bagian act-nya nih. Jadi dari Mikon-nya, dari Arduino misalnya, memerintahkan ke motor misalnya. Ini motion control. Nah, kalau motornya, kita mau robotnya bergerak 1 meter, itu berarti motornya harus bergerak, dinyalakan berapa detik. Seperti itu, untuk eksekusi path-nya. Oke, ini perintah aktuator yang berapa detik berjalan tadi, kemudian robotnya berjalan. Nah, robot berjalan itu belum tentu sesuai dengan belum tentu sesuai dengan rencana. Oleh karena itu harus looping lagi. Jadi dari lingkungan di-sense lagi sekarang di mana, atau gampangnya sekarang sudah berjalan berapa meter. Nanti baru diperbaiki lagi. Seperti itu terus. Oke, itu untuk looping robotnya. Jadi komponennya nih sensor untuk perception, kemudian untuk thing-nya ini pakai microcontroller atau mikroprosesor kalau udah berat robotnya, nggak bisa pakai Arduino. Kemudian untuk eksekusinya pakai sini, apa istilahnya ya, aktuator. Ya, motor. Biasanya motor sama servo. Motor untuk bergerak, maju maju mundur. Kemudian servo untuk kemudinya, untuk belok. Oke, untuk motion control nanti belajarnya kinematika. Jadi kita ingin bergerak misalnya 1 meter ke depan, itu motornya harus diapain? Tadi kinematika.
Kemudian nanti di situ belajar jenis-jenis roda. Nanti tiap roda ada derajat kebebasan yang berbeda-beda. Misalnya ini roda yang biasa, nggak bisa belok. Ini cuma maju mundur aja. Ini itu tampilan tampak samping, tampak depan, tampak atas gitu ya. Ini satu roda, satu tipe roda nih. Nah, ini derajat kebebasannya cuma satu, cuma bisa maju atau mundur. Kemudian ini yang caster wheel, ini bisa belok. Ini kalau di troli, troli pakai caster wheel. Nanti derajat kebebasannya bertambah nih, jadi dua. Misalnya, dia bisa maju mundur dan belok. Kemudian ini Swedish wheel, atau istilahnya mekanum. Nah, ini bisa jalan ke samping nih. Jadi robotnya bisa geser samping gitu. Tergantung biasanya nih 4 roda, nah tergantung ininya kombinasinya. Jadi kombinasi yang roda depan, belakang, kanan, kiri, cara bergeraknya bagaimana? Nanti dia bisa geser ke samping. Ini istilahnya Swedish wheel atau mekanum. Kemudian ini bola, ya roda bola gini aja. Dia bisa bergerak kemanapun. Tapi ini susah untuk dikontrol, untuk diberikan motor. Kemudian motion control ini kinematika, ini contoh robotnya, ini robot diferensial. Rodanya ada 3, kemudian motornya 2, di kanan kiri. Roda yang tengah ini biasanya free nih, dia ngikut aja. Oke, terus nah untuk perception di bagian sini kita butuh sensor. Sensornya bisa berupa laser scanner. Nah, ini sensor jarak, tadi dia muter terus nih. Cari aja di Google nih, di YouTube Velodyne, nah mereknya nih Velodyne. Jadi dia akan memancarkan cahaya, kemudian ditunggu lagi sampai cahayanya kembali, pantulannya. Nanti dapat jaraknya. Ini pakai laser. Kalau yang ultrasonik kan pakai suara. Kemudian dari situ didapatkan data mentah, titik-titiknya, titik jarak. Kayak gini kan. Titik-titik-titik-titik. Kemudian nanti masuk ke pemrosesan citra. Dari titik-titik tersebut dikonstruksi menjadi garis. Dapat garisnya, nanti dapat layout ruangannya. Oke, kemudian bisa pakai kamera, kamera biasa. Ini untuk pengenalan citra bisa. Ya, cuma untuk malam hari kurang nih ya. Kalau malam hari yang laser ini masih bisa. Ini nggak kenal siang malam, ini bisa. Terus sensor yang lain ada di sini macam-macam nih. Kalau untuk mobil otomatis, mulai dari bawah nih wheel encoder. Ini yang kemarin di praktikum ada juga nih wheel encoder untuk mengecek rodanya sudah berputar seberapa jauh, wheel encoder. Kemudian ada laser scanner yang seperti ini. Jadi dia muter terus untuk menghitung jarak. Kemudian ada kamera, ini untuk pengenalan citra. Kemudian ada GPS, ini untuk posisi global. IMU ini Inertial Measurement Unit, ini untuk menghitung akselerasi. Akselerasi maju mundur kanan kiri, atas bawah, X, Y, Z. IMU. Apalagi security switch, standard kamera, itu aja. Kemudian nanti tekniknya, ya teknik pengenalan citra, misalnya kayak gini nih. Ini untuk menentukan apakah dua objek pada dua citra ini sama atau tidak nih. Ini pakai biasanya pakai SIFT. Oke. Nah, ini untuk ekstraksi ciri. Ini teknik-teknik di pemrosesan citra. Oke, misalnya untuk
Membedakan mana background, mana foreground, bisa pakai deteksi tepi, edge detection. Jadi nanti yang objek di depan itu terpisah, ini deteksi tepi. Kemudian untuk fitur, bisa pakai ini macam-macam nih. Jadi ada dua gambar yang berbeda. Nah, kita ingin menemukan objek yang sama. Ini dua gambarnya ya. Satu, ini yang dua. Nah, dia bisa menemukan ini buku yang sama. Meskipun skalanya beda, meskipun posisinya berbeda. Oke, ini misalnya pakai SIFT nih. Oke, selanjutnya ada VR, AR. Ini kita lewat aja nih. Oke, kemudian lanjut ke yang cognition. Ini untuk yang sininya, cognition. Dari perception ke understanding itu prosesnya panjang nih. Dari data mentah, misalnya tadi data jarak, itu kita ubah menjadi fitur. Misalnya fitur garis yang paling umum. Kayak ini nih. Ini data titik-titik. Jaraknya, jadi robotnya ada di tengah, yang sini nih, ini tengah robotnya. Kemudian dia putar sensornya 360 derajat. Nanti jaraknya diplot di chart sini nih, di kartesian sini. Diplot-plot-plot jaraknya. Nah, dari data mentah ini diubah ke fitur. Fitur garis, karena kan ruangan kan ya, ruangan kan ada dindingnya. Berarti berupa garis. Nah, nanti tarik garis, nanti ada algoritmenya. Silakan dilanjutkan di slide-nya nih, yang paling yang bagian bawah untuk line extraction. Nanti dapat garis. Setelah dapat garisnya, berarti dapat layout ruangan tempat robot berada. Jadi misalnya dia diperintah untuk maju ke bawah nih, ke bawah. Berarti dia tahu di sini ada dinding, dia harus belok ke kanan dulu. Belok kanan baru ke bawah. Oke, dari fitur nanti menjadi objek, misalnya garis menjadi dinding. Itu yang paling sederhana. Atau kalau mau lebih kompleks itu pakai kamera untuk pengenalan citra. Biasanya di apa ya? Ya di mobil otomatis juga ada. Misalnya dia mengenali lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas itu pakai kamera untuk pengenalan objek. Oke, dari situ robotnya tahu sekarang ada di mana, place-nya di mana, kemudian di situasi yang bagaimana. Oke, ini misalnya nih pengenalan objek, ini pakai kamera. Nah, nanti dia bisa membedakan misalnya ini mana kursi, mana meja, ini mana tas, dan seterusnya. Ini contohnya. Contohnya apa nih ya? Oke, ini saya kasih contoh yang lain. Searching aja YOLO. You only look once. Kini kalau mau nyoba silakan diinstal. Nah, nanti dia bisa membedakan. Misalnya kita berikan inputnya video. Nanti dia bisa membedakan objek-objek yang ada di video tersebut. Misalnya ini truk, ini anjing, ini sepeda. Itu contohnya. Terus nih kalau mau pakai webcam langsung, silakan dicoba nih. Nah, ini tapi harus pakai CUDA karena untuk webcam langsung kan real time. Jadi komputasinya berat nih. Oke, kalau punya VGA Nvidia, install aja nih. Cobain. YOLO.
Ini demonya, silakan dilihat. Oke, itu contoh untuk pengenalan citra sampai level objek. Oke, kemudian sampai mana? Lokalisasi. Nah, lokalisasi ini untuk menentukan robotnya sekarang ada di mana. Jadi dari perception dapat diekstrak informasinya, kemudian ditentukan robotnya sekarang ada di mana dengan lokalisasi. Ini contohnya, ini gimana nih ya? Yang X ini posisi robot, bisa di manapun ini. Jadi yang P ini apa ya? Probability. Peluang ya, istilahnya peluang peluang robot ada di lingkungannya di sini. Lingkungannya itu yang sumbu X ini. Jadi robotnya bisa di sini atau di sini, sama peluangnya sama. Kemudian ini timelinenya ke bawah ya. Jadi ke bawah robotnya nge-sense ada tiang. Nah, robotnya sudah diberitahu kalau di dalam lingkungannya ada 3 tiang. Tapi robotnya nggak tahu tiang yang mana yang di depannya. Berarti di dalam robotnya dia berikan peluang di sini nih. Dia bisa di tiang di depan tiang pertama, di depan tiang kedua, atau di depan tiang ketiga. Kemudian robotnya jalan, ya probability-nya ikut berjalan, dan dia mengikuti posisi robot. Tapi kurang dari yang di atas, karena saat berjalan mungkin ada ya hambatan atau yang lain. Pokoknya nggak sesuai dengan rencana. Misalnya kita pingin jalan 1 meter, kita set motornya bergerak berapa detik untuk 1 meter, hitungannya. Nah, mungkin bisa lebih dari 1 meter, bisa kurang. Itu karena ketidaksempurnaan lingkungan dan motor robotnya. Oke, kemudian ke bawah. Dia sense lagi, ternyata ada tiang di depannya. Berarti di-update ininya, kemungkinannya. Jadi dia bisa ada di sini, di depan tiang yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, kemungkinan yang merah dan biru ini ditambahkan. Jadi yang hijau ini. Nah, dari yang hijau sini, dia tahu kalau kemungkinan paling tinggi itu posisi robot ada di sini, di sumbu X yang di antara tiang 1 dan 2. Nah, itu untuk lokalisasi robot yang contoh yang di sini, yang contoh sederhana. Oke, kemudian lanjut ke path planning. Nah, ini cognition. Dia sudah tahu lingkungannya. Dia udah tahu kalau ada halangan di depannya dengan tadi localization sama perception. Localization berarti dia untuk mengetahui posisi sekarang, perception untuk mengetahui kondisi di sekitarnya. Nah, kedua fungsi itu dijalankan terus-menerus karena mungkin pas perception di sini pakai sensor jarak, tentu saja robotnya nggak bisa melihat halangan yang di depan sini, yang kedua, karena terhalang oleh halangan pertama. Nanti pas dia bergerak maju, nah dia update lagi kondisi lingkungannya. Itu kalau lingkungannya belum tahu. Kalau lingkungannya udah given, udah diberitahu di awal, ya nggak masalah, dia bisa langsung lokalisasi, kemudian planning mau kemana. Oke, jadi ini untuk cognition, untuk path planning. Diberikan tujuan, nah nanti dia rencanakan path-nya mau lewat yang mana. Oke, untuk path planning ada 2 macam secara global. Ya, global aja. Kita sudah tahu halangannya, kemudian ini lingkungan robotnya. Robotnya ada di start, yang S.
Kemudian tujuannya ada di G, yang goal. Kemudian secara global, ya kita rencanakan nih, jalan untuk ke G. Ini caranya bisa pakai pencarian graf. Kemudian, jadi tiap, ini di lingkungan robot kita bagi per grid, dibuat grid. Kemudian, tiap gridnya diberikan bobot, yaitu bobot jarak dari grid tersebut ke tujuan. Nah, untuk mengisi bobotnya itu dari tujuan. Jadi grid tujuan itu bobotnya 0, kemudian sampingnya 1, dan seterusnya. Tiap lompat grid, tiap lompat kotak, yaitu bobotnya bertambah, jaraknya bertambah 1. Terus, ini kenapa 2 ya? Oke, kalau 2 kayak gini berarti nggak boleh serong nih harusnya. Kalau boleh serong ini 1 nih harusnya. 1, 1, 1. Jadi kalau ini 1, ini 2. Berarti robot jalannya nggak boleh serong. Makanya ini bobotnya 2. Jadi dia harus ke bawah atau kiri dulu. Yang ke bawah dulu baru ke tujuan. Begitu seterusnya di semua lingkungannya. Yang dibagi per grid, diberikan bobot. Nah, kalau sudah tinggal di tracking aja dari robotnya. Bobotnya 8, berarti jarak ke tujuan itu 8 kotak, 8 grid. Nah, robotnya akan berjalan ke grid yang lebih kecil nilainya. Jadi dari 8 dia bisa ke, nah ini bisa serong nih, curang. Harusnya nggak boleh. Soalnya nanti jaraknya beda. Kalau ini bisa serong, ini harusnya 1 nih isinya. Misalnya dari 8, dia ke 7. Nah, 7 bisa ke kiri atau ke bawah. Misalnya dia ke kiri, 7. Kemudian dari 7 sini dia cari lagi yang paling yang lebih kecil. Kan nggak mungkin dia balik ke 8 lagi atau lanjut ke kiri 8. Berarti dia ke bawah, 6. Terus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, itu untuk path planning, perencanaan jalur secara global. Oke, jadi tadi ya caranya dari goal-nya, dari grid tujuan, itu diberikan bobot 0, kemudian grid yang lain diberikan bobot juga, jarak ke tujuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Kayak gitu. Gampang nih harusnya. Oke, terus selain global, ada yang lokal. Local path planning. Kenapa? Karena tiap dia bergerak mungkin tidak sesuai rencana atau mungkin ada halangan yang timbul di tengah jalan. Jadi misalnya kalau bisa miring dari misal ke kotak 4 ke 2, nah ini pasti akan kena temboknya nih dari 4 ke 2. Ini kalau boleh miring ya. Jadi dari 4 ke 2 itu globalnya kan titik kotak 4 ke 2. Tapi pas jalan itu tetap robotnya akan nge-sense sekitarnya. Ada halangan nggak? Tapi tetap tujuannya di kotak yang nomor 2 sini. Berarti ini contohnya nih, robotnya sedang di sini. Kemudian dia mau ke depan. Nah, kalau ada halangan, dia bisa belok sedikit lah. Tapi tetap akan kembali ke tujuan. Karena ada halangan di depannya. Nah, perlu juga dicek nih lebar robot. Nah, supaya bisa lewat halangan sini. Karena robotnya kan ada lebarnya. Enggak mungkin satu titik aja kan. Jadi kalau yang titik 4 ke 2 ini harusnya nyenggol nih. Nyenggol ke tembok. Oke. Kemudian udah itu aja untuk siklusnya. Jadi siklusnya adalah dari lingkungan to see, dilihat, masuk ke perception. Jadi pakai sensor, sensing, dapat data mentah. Kemudian diekstrak informasinya.
Nah, setelah itu dari informasi tersebut didapatkan model lingkungan, dilanjut ke lokalisasi untuk menentukan posisi robot di lingkungan tersebut. Kemudian think itu untuk memikirkan perencanaan jalur masuk ke cognition setelah diberikan perintah. Kemudian yang X ini sudah masuk ke bawah sini, sudah ditemukan jalurnya masuk ke eksekusi dengan aktuator. Baru robotnya berjalan. Nah, setelah berjalan itu dicek lagi. Jadi kan berjalannya di lingkungan juga kan. Dicek lagi. Dia udah jalan seberapa jauh. Dapat lokalisasi posisi robot di mapnya. Dan seterusnya. Oke. Ini next generation robot. Nggak tahu nih bener atau enggak ya nanti ya. Yang sudah ada industrial. Ya, robot yang nggak bergerak. Berupa lengan aja nih untuk di pabrik, misalnya pabrik mobil untuk masang apa, masang komponen, ngelas, ngecat itu bisa pakai robot. Kemudian lanjut ke service robot sebagai pembantu, misalnya nih bantu nyuci piring atau bantu ngelipat baju, nyetrika, service robot. Kemudian lanjut lagi ke cyborg. Jadi robotnya udah menyatu dengan manusia. Ini kalau saya nggak mau sih. Oke, jadi yang dikembangkan sekarang service robot. Jadi robot untuk membantu pekerjaan manusia. Ini contohnya, silakan di akses saja nih videonya. Jadi ini robot untuk melipat pakaian. Ini prosesnya lama nih. Jadi di videonya ada di speed up 50 kali. Oke, yang lain ada yang di udara, UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Biasanya untuk misi survei, pemotretan lahan, seperti itu, UAV. Kemudian ini mobil otomatis. Yang full otomatis belum ya. Paling ada fitur untuk lane detection untuk ya untuk deteksi garis. Jadi bisa autopilot di jalan tol, dia akan mengikuti garis. Kemudian ini swarm, jadi UAV yang berkelompok. Kemudian ini robot beroda pakai track seperti tank. Jadi rodanya ini ada tracknya. Ini kemudian nih contohnya di pemakaian 3D laser sensor atau kita sebutnya LIDAR. Laser, saya lupa singkatannya. Ah, lupa saya. LIDAR, istilahnya gitu ya, LIDAR. Singkatannya, apa sih? Nggak ada singkatannya. Light detection and ranging, atau ya singkatannya bisa terserah sih. Nah, dia untuk sensor jarak dengan memakai laser atau cahaya. Nah, ini data mentahnya kayak gini. Titik-titik-titik jaraknya. Nah, nanti direkonstruksi menjadi garis atau kalau ada yang abnormal berarti ada halangan. Nah, kayak gitu. Ini sensornya. Kalau mau searching, mereknya yang terkenal nih Velodyne. Dari di YouTube. Velodyne.
Oke, itu ya. Jadi lidar ini untuk tadi untuk apa? Menghitung jarak. Jadi untuk mapping lingkungan sekitar. Nah ini tapi saya nggak tahu nih dia pakai frekuensinya berapa, frekuensi cahayanya. Nanti kalau banyak mobil otomatis yang pakai lidar tabrakan atau nggak tahu saya. Oke, biasanya dipasang di atas atap ini. Nanti dia muter 360 derajat secara terus-menerus. Oke, ini statusnya Google Self Driving Car Project. Statusnya sampai tahun 2015. 20 kendaraan, 2,7 juta kilometer. Tapi masih ada kecelakaan juga. Jadi masih dalam tahap riset. Oke, untuk yang paling gampang pakai lane tracking yang sudah dipakai di autopilot. Syaratnya adalah line di jalan ini harus jelas nih. Kalau nggak jelas dia bingung juga. Jadi dia akan mendeteksi garis. Kalau agak melenceng dari garis akan dikoreksi secara otomatis untuk autopilot. Di sini ada link videonya, silakan di explore sendiri ya untuk videonya. Untuk yang lane tracking. Oke, terus yang sekarang masih di sini di jalan tol untuk autopilot pakai lane tracking tadi. Kemudian ada juga yang untuk parkir otomatis, tapi masih kecepatan rendah. Nah, belum berani di sini nih. Jadi, kalau keadaan macet seperti ini belum bisa untuk yang mobil otomatis. Jadi, bisanya untuk skenario tertentu di jalan tol atau untuk parkir otomatis, misalnya. Ini contoh-contoh yang lain. UAV untuk pertanian. Oke, itu aja untuk materinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk intronya. Intinya di sini. Nanti untuk detailnya dijelaskan yang kinematika udah. Nanti setelah ini ada perception untuk pengenalan lingkungan sekitar. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya udah cukup jelas berarti ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sampai sini saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.